Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kansa Putri Widadinata, kelas 2A dari Pangkalan SDN Bandar Kembang 6. Virus Corona menggemparkan belahan dunia, Indonesia salah satunya. Tenang-tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Saya akan memberikan tips-tipsnya. Yang pertama, jangan menyentuh muka, terutama mata, hidung, mulut. Yang kedua, wajib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari satu hari ya, karena masker ini menimbun bakteri-bakteri. Lalu cari masker yang sesuai standar rumah sakit. Yang ketiga, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika dalam keadaan mendesak, bisa memakai hand sanitizer. Seperti ini. Yang keempat, jaga jarak, hindari dari keramaian. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan dengan makanan-makanan bergizi. Dan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe.